thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Silat sajian ilmu lahirkan takwa Bisa menyapa kembali kepada Pemirsa setia semua Salat sal salam tetap tercurah Kepada Nabi Besar Muhammad Salam Alhamdulillah ya bisa bertemu lagi di kajian uh, Kita ini topiknya Tema Nafsiyah Nah ini judulnya uh, Luar biasa singkat Dan tegas ya seperti agama kita agama Islam itu sebenarnya bukan radikal keras atau uh, framing yang negatif lainnya tapi sebenarnya itu tegas nggak ada di agama kita itu Islam itu abu-abu itu nggak ada nah itu jadi judulnya itu peraturan hidup dalam Islam kenapa tema yang diangkat itu uh, peraturan hidup dalam Islam karena lagi-lagi ya akhir-akhir uh, ini uh, banyak juga yang Menstigmakan agama kita itu Seakan-akan itu, itu jelek Jadi Islam Ada pernyataan yang menyatakan Jangan bawa agama dalam politik Maka akan terjadi kerusakan Ada juga pernyataan yang berbunyi Saya Islam Tapi tidak percaya harus menjalankan syariat Islam Dan seterusnya itu banyak sekali ya Kalau di tracing Jejak digitalnya Nah apakah Islam itu hanya Mengatur ritual semata oleh karena itu yuk kita kaji bersama di kajian sore ini Insya Allah dengan uh, Ustadz kita Yang sudah uh, kita bosan untuk selalu mencatat Kajian yang uh, telah berlangsung maupun akan berlangsung ini Dan tanyakan apabila ada yang uh, dirasa ingin ditanyakan oleh pemirsa semua Dibagikan ke kawan-kawan uh, yang lain supaya pahalanya gak terputus di kita ya Jadi juga jangan lupa lupa untuk subscribe, share dan like untuk kajian yang diselenggarakan oleh Syariah Banten. Jadi uh, supaya tim tambah mood booster gitu dari setiap uh, tim yang uh, melaksanakan kajian ini gitu. Jadi tak uh, berpanjang lebar lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita Ustadz Angga. Assalamualaikum Ustadz Halo Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabar Antum? Alhamdulillah sehat Ustaz Ini Alhamdulillah cuaca Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Cuaca di Serang Banten kayaknya rata cerah nih Ustaz Ya baik Mudah-mudahan secerah kita semua ini Ustaz di hari ini Ya, jadi itu yeah. Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan materi sore ini, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رضيت بالله رَبَّ وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا الحمد لله رب العالمين مميرسات صلات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kembali pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah insya Allah apa yang sebagaimana kita duduk di depan layar handphone kita untuk mendengarkan kajian atau majelis ilmu yang dimana dengan itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan langkah kita kepada kebaikan mendekatkan langkah kita kepada istiqomah sehingga kita wafat di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah amin rabbana amin. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpah tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat beliau baik laki-laki maupun wanita yang senantiasa istiqomah untuk meniti jalan hidupnya dengan apa yang telah Rasul SAW ajarkan dan juga mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan baik yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam sunnah. Pemirsa silat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, dalam kita menjadikan agama kita ini ya sebagai view pandangan kita untuk memandang segala sesuatu problematika dari kehidupan. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadikan pedoman bagi umat manusia untuk mengikuti apa yang sebagaimana Allah taala perintahkan dan di mana manusia ketika hidup di dunia ini ya eh, rangkaian dari problematika yang di mana manusia setiap zaman ya memiliki persoalan dalam memecahkan problematika tersebut. Dan dari situlah kita meyakini ya dengan sebenar-benarnya bahwa Allah lazat yang maha menurunkan apa hidayah dan juga petunjuk yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa agama yang mulia ini. Pemirsa silat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika seorang mukmin ya yang menjadikan akidah Islamnya sebagai the way of life ya sebagai jalan hidup maka konsekuensi yang dia ambil berkaitan dengan itu harusnya sejalan dengan apa yang sebagaimana Allah turunkan berupa syariahnya. Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan dirinya, dan manusia e, dengan sesama manusia. Seperti itu artinya interaksi manusia satu dengan manusia yang lain. Dan juga di balik itu semua kita e, diminta oleh Allah untuk mengkaitkan dalam kehidupan kita sebelum dan sesudah dari kehidupan dunia ini. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Takinuddin An-Nabhani dalam kitab Nizam al-Islam yang menjelaskan bahwa akidah ya, merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan, ya, kehidupan dunia, kehidupan sebelum dunia, kehidupan setelah dunia, dan bagaimana hubungan antara dunia dengan kehidupan sesudah dunia. Jadi kehidupan kita ini, ya sebelum dan sesudah ini ada keterkaitan, ya dan termasuk ketika kita saat ini ada di alam dunia maka ketika kita bicara tadi persoalan eh, manusia ya menafikan aturan Allah ketika dia mengatakan eh tidak perlu bahwa apa agama dalam ekonomi, tidak perlu bahwa agama dalam politik, tidak perlu bahwa agama dalam pendidikan, ya. Tidak perlu bahwa agama untuk ke pasar seperti itu. Ternyata pertanyaan apa pernyataan-pernyataan tersebut ya Jelas-jelas uh, berbahaya, ya, ketika seorang menganggap bahwa kehidupan dunia ini manusia uh, dibolehkan untuk mengatur urusan manusia antara satu dengan yang lainnya. Maka, sebagaimana akidah Islam atau uh, Allah telah menurunkan agama ini, di mana Allah telah memberikan uh, contoh kepada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW ya apa yang sebagaimana beliau telah praktekkan ya telah ajarkan kepada kita baik yang sebagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an ya secara fikroh ya dan juga ada yang di dalam sunnah ya apa yang sebagaimana uh, apa perbuatan tersebut semata-mata wahyu dari Allah dan ya, bukan dari berasal dari hawa nafsu Rasulullah ya maka itu bagian dari konsepsi ketika kita uh, dalam hidup ini ya uh, memiliki fikroh yaitu fikroh Islam dan juga dalam rangka untuk merealisasikan kita hidup di dunia ini maka uh, itulah torikoh atau jalan atau metode dalam rangka kita untuk merealisasikan kehidupan kita uh, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang di mana perbuatan kita ini tidak lepas dari hubungan idroksilabilah yaitu hubungan keterkaitan uh, antara kita dengan uh, antara hamba dengan Allah subhanahu wa taala dan disinilah ya uh, pemahaman yang penting ya ketika kita bicara peraturan uh, hidup dalam Islam ya peraturan dalam Islam maka di sini kita uh, meyakini bahwa hubungan kita dengan Allah ya dalam persoalan akidah, ya dan juga persoalan ibadah kepadanya lalu hubungan kita dengan sesama manusia ya yang menyangkut muamalah ataupun juga ukubat seperti itu dan juga menyangkut hubungan kita dengan diri kita sendiri seperti halnya sebagaimana e, berakhlak, makan, minum, berpakaian semua itu ya itu dijadikan e, sebagai dasar atau pijakan yang dimana ketika kita uh, apa telah meyakini akidah Islam sebagai apa the way of life maka kehidupan kita terikat dengan itu demikian mas uh, mas Anggi tadi kan uh, sudah apa mendeklarasikan bahwa Islam itu way of life tapi kadang itu start. Uh, fikrohnya itu masih belum belum bisa tertancap gitu Ustaz di pemikiran itu Islam yang benar itu seperti apa Ustaz? Apa Islam yang tadi hanya ritual semata gitu Ustaz? Iya. Yeah. Baik pemirsa silat yang Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yeah, maka bicara tentang fikroh ya yeah, atau pemikiran yang mendasar ya yeah, dari apa? dari pem, abdah, dari proses berpikir ya tentang kehidupan atau hidup manusia dan alam semesta inilah ya, perenungan ya eh, tentang apa eh, keterkaitan antara apa sebelum dan sesudah kehidupan ya. Maka di sini ketika kita meyakini akidah Islam ya, akidah yang mampu menjawab tentang apa sebelum Ya sesudah kehidupan seperti itu, ya maka eh, dalam rangka kita untuk menjadi hamba Allah, ya yang kafah yang sebenar-benarnya, maka apa yang sebagaimana kita apa eh, yakini, ya maka kita tidak boleh bagi kaum Muslimin mengambil fikroh selain apa selain Islam, ya. Maka kenapa demikian? Kenapa ketika kita mencampur adukan, ketika kita apa? Eh, mengambil saja puzzle ajaran Islam dalam persoalan ibadah atau uh, ubudiyah kita kepada Allah. Namun dalam kehidupan yang mengatur interaksi kita dengan sesama manusia, kita mengambil aturan yang lain, ya. Maka secara tidak sadar kita ini telah teracuni dengan fikroh yang bernama sekularisme, ya. Apa ketika paham tersebut menjadikan ya Pasudin Anil haya, pemisahan ya kehidupan dari apa agama seperti itu pemisahan agama dari kehidupan seperti itu dan termasuk ketika kita bicara tentang fikroh ini ya lalu fikroh yang didasarkan sumbernya dari apa dari kejeniusan akal manusia maka sejenius apapun manusia ya yang bersifat terbatas yang mengindra kenyataan yang ya yang selalu terbatas ya dan boleh jadi relatif antara masa satu dengan masa yang lain dan juga boleh jadi relatif ya pandangan tertentu antara masyarakat yang tinggal di tempat tertentu dengan wilayah tertentu atau keadaan tertentu ya maka secara tegas bahwa fikroh tersebut adalah fikroh yang batil tetapi ketika fikroh itu didasari kepada ya kepada sang kholik ya yang telah menurunkan eh, apa aturannya yang dimana sang kholik yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an ya sebagai latak atau dasar pendoman ya bagi orang-orang beriman untuk mengikutinya maka ya fikrah itulah yang dikatakan sebagai fikrah yang sahih tetapi ketika kita uh, berpikir ya uh, dalam merealisasikan fikrah ini ya maka kita perlu berkaitan dengan apa sebuah metode atau cara dalam rangka mengemban fikroh tersebut yang ini disebut sebagai dengan istilah toriko ya atau jalan seperti itu maknanya. ya dan inilah uh, apa Allah telah mengutus Rasulullah SAW telah ya, mencontohkan bagaimana Rasul uh, apa selaku apa sebagai hamba Allah ya manusia ya yang di mana sama-sama kedudukannya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah maka dalam Islam itu tidak seperti sebagaimana eh, apa eh, ada suatu ajaran agama yang menjadikan manusia itu sebagai orang suci ya, ya. dalam arti gini ya dia sebagai eh, apa punya legitimasi ya dalam apa dalam apa eh, keterkaitan dengan untuk merealisasikan aturan Allah Subhanahu wa taala misalkan ya, atau apa keterwakilan dia sebagai wakil Tuhan seperti itu. Maka dalam Islam ya uh, tidak mengenal ya uh, apa kelompok atau masyarakat atau manusia yang yang suci dalam arti apa ya dia uh, menjadi seolah-olah menjadi wakil Tuhan ya yang dimana... mana uh, apa dia melegitimasi itu sehingga agama ini ya bisa di apa di uh, di diarahkan ya uh, sebagaimana dengan hawa nafsunya ya seperti itu maka dalam pandangan Allah setiap hamba mempunyai kedudukan yang sama ya yang perbedaan ajalah adalah ketakuan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah telah mengutus uh, rasul atau nabi kita, Nabi Muhammad SAW, uh, apa, sebagai manusia seperti kita, tapi tidak seperti ya, manusia biasa, kenapa? Karena apa yang sebagaimana rasul telah menjadikan teladan, ya, memberikan suri tauladan kepada umat manusia berkaitan dengan uh, hubungan. Ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ketakwaan, terus juga dalam dalam perkara interaksi sesama manusia atau juga perbuatan yang Rasulullah lakukan, ya, akhlak karimah yang Rasul salam uh, apa uh, sampaikan ya yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, ya, maka itu menunjukkan ya sebagaimana Allah berfirman fabima rahmatim minallahi ling tallahum walau kuntafaddon qalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum fil Jadi semua rahmat dari Allah dan termasuk Allah telah mengutus Rasul ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa yang sebagaimana telah Rasulullah contohkan, maka itulah metode kita dalam rangka apa? untuk merealisasikan dari fikroh atau konsepsi ya eh, dari akidah kita sehingga apa apa yang harus kita bagaimana cara mengembannya cara mempraktekannya dan cara untuk menyebar luaskannya ya maka ya untuk merealisasikan triko diperlukan adanya toriko yang sebagaimana toriko tersebut ya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. siap. seperti apa Ustaz? Tadi saya Islam tapi syariatnya saya nggak percaya Ustaz. Itu menanggapinya seperti apa Ustaz? Karena tadi lagi-lagi Ustaz -lagi, ini yeah. uh, yang beredar sekarang itu kan pemikiran sekuler, Ustad. Khawatirnya nanti malah jadi uh, dianggapnya itu biasa gitu, Ustad. Iya. Yeah. Baik pemirsa silat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yeah. Maka ketika dalam rangka ya kita merealisasikan ya dari apa sebagaimana syariah ya yang di mana Allah telah memerintahkan kepada manusia ya untuk berhukum apa yang sebagaimana Allah Taala turunkan ya jadi persoalan apa dalam kita menjalankan ya syariah Allah Subhanahu Wa Taala ini ya bukan hanya sekedar kita mengambil puzzle dari hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ya, ta'ala atau hubungan kita dengan diri kita sendiri tapi harus kita mengambil secara utuh ya hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan diri sendiri dan juga hubungan kita sesama manusia atau muamalah maka disinilah aspek yang banyak dilupakan ataupun ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika mereka eh, apa terkaburkan ya dengan ide atau pemikiran yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan fikroh Islam, dan juga menjauhkan Islam terhadap apa metode untuk merealisasikan mereka melanjutkan kehidupan Islam. Seperti itu. Dan ketika kita e, bicara tentang syariah Allah, ya, maka ini suatu hal yang bagian dari satu paket, ya, antara apa? Persoalan akidah. Ya. Jadi, e, ketika kita beriman kepada yang lain, ya, beriman kepada satu, maka bangunan ini akan menuntut kepada kita untuk beriman kepada yang lain. Sebab saya Islam tapi saya tidak ingin apa eh, dengan syariah Islam seperti itu. Maka ada yang salah dengan cara pandangnya, ya, cara pandang dia terhadap apa kehidupan, ya, cara pandang dia terhadap interaksi selama manusia. Dan di mana eh, bahwa ya ketika seorang hamba ya eh, melakukan eh, aktivitas ya maka dia terikat dengan bukan hanya aktivitas materi ya, tapi juga aktivitas ruh ya atau penggabungan antara ketika dia selaku hamba Allah, ketika dia berdagang ya, lalu dia apa, terikat dengan aturan Allah dan dia uh, menyadari ya bahwa dia berbuat jujur ini ya karena apa? Karena dia uh, apa? Diawasi oleh Allah, dia dipandang oleh Allah sehingga apa? apa yang dia lakukan ya penggabungan aspek materi dan aspek ruh ya ketika dia merasa ruh di sini maksudnya hubungan hidroksilabilah ya hubungan kita dengan Allah maka ketika dia melakukan merealisasikan demikian ya maka dialah menjadi pribadi yang sempurna seperti itu tapi sebaliknya ada orang yang melakukan perbuatan eh, apa eh, jujur mungkin dia eh, tidak suka berbohong ya tapi satu sisi dia eh, meyakini itu Ya, apa hanya sebatas uh, suatu hal nilai apa kebaikan ya yang dipandang baik oleh masyarakat ataupun dua satu ajaran yang diajarkan oleh manusia seperti itu tapi dia meninggalkan aspek ruhiah artinya hubungan dia dengan Allah ya maka uh, ini juga menjadi sia-sia ya karena apa karena satu sisi dia melakukan perbuatan baik ya tapi satu sisi dia punya keyakinan ya keyakinan bukan kepada apa yang sebenarnya lahirnya ke apa uh, aturan tersebut dari apa dari perkara yang dia iman. ya. Jadi ambil contoh ya ada apa uh, orang yang apa mengagumi dengan ajaran Islam ya yang dia bukan orang muslim ya dia ya, tapi mengagumi dengan ajaran Islam tentang kebersihan, tentang kesucian ya tentang apa uh, akhlak yang ini tapi dia tidak aspek dia menjalankan itu hanya sebagai aspek materi dia melepas aspek apa aspek ruh ruhiyah ya artinya hubungan hidup sila-bila dengan apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka itu juga dikatakan keliru ya tapi sebaliknya maka yang harus kita lakukan adalah ketika kesadaran kita dengan Allah apa yang Allah perintahkan ya ketika kita Allah memerintah Nabi mencela lewat lisan Nabi ya mencontohkan bagaimana berwajah cerah ya kepada saudara sesama Muslim senyum dengan saudara sesama Muslim dengan menampakkan kebahagiaan seperti itu karena yakin ya aktivitas materi itu ya dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kenapa karena mengkaitkan dengan hidroksilabilah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehingga inilah yang dikata yang dikatakan ya Uh, seseorang ya yang memiliki ya uh, kepribadian ataupun saksi Islamia seperti itu Mas Anggi. Ya, baik Ustadz Nah tadi menyinggung, menyinggung saksi Islamia gitu Ustad tipsnya gimana Ustadz supaya uh, kita itu bisa mencapai level saksi Islamia gitu Ustad Ya. Yeah. <laughs> Bahwa e, tentu saja ketika kita bicara tentang kepribadian Islam ya. Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang peraturan ya e, hidup dalam Islam itu maka sebenarnya ini menjadikan seorang insan itu manusia itu ya yang mulia di hadapan Allah dan juga bisa memberi manfaat di apa menjadi rahmat apa untuk alam seperti itu ya artinya bukan hanya untuk dirinya sendiri ya tapi juga untuk uh, rahmatan lil alamin seperti itu maka ketika kita bicara tentang apa membentuk uh, apa realisasi ya ketika kita terikat dengan aturan Allah maka disinilah dorongan Islam ya untuk apa menjadikan uh, apa para pemeluknya ya bukan hanya sekedar ya dia memiliki akhlak yang baik tetapi apa dia memiliki akliyah ya yang sesuai dengan akidahnya yaitu Islam akliyah Islamiah dan juga nafsiyah yaitu pola sikapnya ya yang juga pola sikap yang Islamiah seperti itu. Nah disinilah eh, apa eh, kita berharap kepada Allah ya kita menjadi seorang pribadi Muslim ya yang ketika kita apa eh, menggabungkan dua hal tersebut antara akliyah dan nafsiyah ya makanya sebagaimana tema kajian kita ini ya tema nafsiah ya, tapi kita kaitkan dengan apa e, persoalan yang hakiki ya bagaimana keterikatan kita dengan Allah dan menjadikan Islam sebagai the way of life sebagai jalan hidup maka apa yang sebagaimana e, kita apa e, amalkan ya lalu kita apa e, Jadikan itu sebagai dasar, ya, untuk kita, apa, untuk kita melakukan uh, perbuatan, ya, yang bukan hanya dipandang baik, ya, oleh apa, oleh predikat manusia, tapi jauh daripada itu, ya, kita melakukan kebaikan tersebut. Karena apa? Karena itu bagian dari perintah Allah, sehingga apa, apa yang bukan, ya, bernilai balasan di sisi Allah dengan apa keikhlasan yang di situ Allah membuka pintu rahmat dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman ya di dalam surat At-Taubah ya. Ini apa di ayat 100 ya. Sama pemirsa silat bisa membuka firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an ya dan orang-orang yang terdahulu ya uh, lagi yang pertama-tama masuk Islam ya uh, minal muhajirin wal ansor ya dari kalangan muhajirin dan juga ansor wal tabauhum bi ihsan, ya yang orang-orang yang mengikuti mereka ya maksudnya adalah orang yang sebagaimana kita seperti saat ini kita tidak sejaman dengan nabi kita tidak sejaman berhidup dengan para sahabat para tabiin ya terutama dari kalangan muhajirin dan ansor ya lalu kita bagaimana melihat uh, di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah jelaskan seperti di dalam surat Al-Hasyr ya uh, apa gambaran ya keimanan orang-orang ansor ketika apa ya mereka uh, menorong saudara-saudara mereka yaitu orang-orang muhajirin padahal mereka ya tidak ada hubungan darah ya kerabat atau perniagaan tetapi yang menyatukan mereka adalah keimanan. Yang menyatukan mereka adalah keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang mereka taala beri, yang mereka berikan kepada saudaranya karena satu ikatan akidah itu, ya itulah buah dari apa? Buah dari saksiyah Islamiah yang dimana mereka melakukan itu, ya untuk apa untuk semata-mata ingin mendapatkan apa keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya dan sejak balasan dari Allah apa Allah pun meridhoi mereka dan Allah memberikan keridhoannya dengan menyediakan wa lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada zalika zalikal fawzul azim ya Allah menyediakan bagi mereka apa surga ya, yang di di bawahnya sungai-sungai, mereka dikekal di dalamnya selama lamanya. Dan Allah menyebutkan zalikal faudul itulah kemenangan yang agung. Jadi uh, Mas Anggi, ya, uh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam kehidupan kita saat ini, ya, ketika kita dasari, ya, dengan apa? dengan apa aqidah uh, akidah yang kokoh akidah yang mantap ya di mana apa yang sebagaimana telah Allah perintahkan dan juga Rasul telah mengajarkan apa yang sebagaimana manusia agar mulia maka disitulah jaminan Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah tadi ayat 100 ya orang-orang yang pertama memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor ya yang di mana mereka ya telah menjadikan apa Allah ridho kepada mereka dan Uh, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian Mas Anggi ya Ustadz sebelum kita lanjut Ustadz uh, Sapa pemirsa silat terlebih dahulu ini Ustaz. ada dari ya. nisasi tompul menyimak dari sastro channel nyimat islam mengatur semua aspek kehidupan Masya Allah Terus dari Umi Abi Nyimak. Nah ini ada juga pertanyaan yang masuk Ustaz. E, izin bertanya Ustaz. Sejujurnya rindu penerapan peraturan Islam di, di bumi Allah ini. Namun bagaimana kita bersikap Ustaz ketika negara kita seolah-olah alergi terhadap Islam. Karena negara ini bukan negara agama. Gimana Ustaz? Iya. Bisa silat yang dirapat Allah Ta'ala, ya. Jadi menarik ya uh, dari pertanyaan tadi ya yeah, bahwa keingin ya yeah, kita ingin hidup di bawah pangkuan Islam kita hidup uh, di dalam uh, naungan ya yeah, yang dimana kita uh, janji Allah ya yeah, bahwa negeri tersebut baldatun toyibatun warabun gofur, ya negeri yang apa baik ya. Yeah, yang diberkahi oleh Allah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka uh, pemirsa silat yang diramalkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi cita-cita tertinggi bagi orang-orang mukmin, ya. Yang ketika mereka uh, apa melihat realitas, ya terhadap kehidupan yang saat ini, kalau mereka uh, di aturan Allah dicampakan, ya aturan Allah hanya sebatas dalam perkara-perkara yang makhdoq saja seperti itu. Tapi aturan Allah yang lain, ya, eh, yang menyangkut eh, hubungan muamalah sesama manusia berupa itu sanksi ataupun juga berkaitan dengan persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ya, semuanya. Tapi aturan Allah ditinggalkan seperti itu. Inilah buah dari apa, eh, apa eh, racun pemikiran yang saat ini sebenarnya kaum oh muslimin, ya, eh, apa? Uh, hanya uh, apa uh, ter, tertidurkan dengan itu kenapa karena faktanya ya selama kurang lebih kurang lebih 14 abad ya uh, Rasulullah ya telah uh, menetapkan ya apa uh, telah mencontohkan ya sebuah tatanan kehidupan buat umat manusia yang dimana saat itu manusia tidak melihat batas-batas uh, dari apa dari wilayahnya ya yang ada adalah apa ikatan akidah yang tidak mengenal warna kulit ras ya suku bangsa dan mereka semua di mata Allah adalah sama ya dan ketika saat Islam itu diemban ya Islam tidak menjadikan orang yang menjadi mengaturnya itu sebagai orang yang dikatakan orang suci yang maksum dalam arti apa ya sebagaimana ajaran tertentu ya yang menjadikan seolah-olah manusia ini seperti Tuhan tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu hanya apa hanya manusia Allah mengajarkan ketika seorang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia berhukum kepada apa yang telah Allah taala turunkan ya dan dia melaksanakannya dengan semam, dengan kemampuannya dan telah itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya maka suatu hal yang yang apa yang kita rindukan ya sosok-sosok eh, apa eh, pemimpin ya yang demikian yang takut kepada Allah ya dan tidak mengikuti hawa nafsunya ya dan termasuk ketika kita melihat realitas saat ini maka kewajiban bagi kita ya membangkit menyadarkan kepada umat ini tentang apa tentang kemuliaannya yaitu letak kepada apa kepada ketika mereka hidup ya di bawah naungan ya yaitu aturan Islam dan ketika Islam itu diterapkan ya bukan hanya uh, apa tidak meng, apa tidak mengeliminasi ya uh, kalau apa uh, agama tertentu ya tetapi apa semua di mata dalam wilayah itu ketika mereka hidup di dalam wilayah Islam maka mereka mendapatkan seluruh fasilitas yang sama hak mereka ya sebagai warga negara seperti itu mereka dijamin kehidupannya ya mereka dijamin kesehatannya mereka dijamin e, apa kebutuhan pokoknya ya karena itu bagian dari apa kewajiban negara untuk meriayah ya e, apa e, umatnya atau warga negaranya seperti itu ya dan perkara-perkara yang sebagaimana disitulah dakwah yang secara praktis ya yang diterapkan oleh negara seperti itu maka peran bagi kita ya ketika saat ini ya maka kita uh, berusaha ya uh, apa menjadi bagian meraih amal dakwah ya yang sebagaimana ketika saat ini Islam tidak ada ya dalam artian Islam tidak diterapkan seperti itu maka uh, kewajiban bagi kita untuk apa untuk mendakwahkannya, menyampaikannya, menyeru kepada umat ini agar mereka kembali kepada pangkuan Islam, dalam artian apa mereka hidup dalam naungan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah ajaran Islam yang kafah, ya, yang sebagaimana kita tidak hanya mengambil sebagian tapi mengingkari kepada sebagian, ya, dan itulah buah dari ketakuan kita kepada Allah, dan semata-mata kita menjadikan dunia ini, ya sebagai apa sebagai bekal kita untuk kepulangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai apa e, orang yang memiliki apa e, pengetahuan ilmu orang yang memiliki harta orang yang memiliki kekuatan tenaga bahkan orang yang memiliki kekuasaan itu bagian dari apa bagian dari apa e, e, umat yang juga harus kita seru kepada mereka agar apa mereka mau kembali ya menghilangkan pemikiran-pemikiran yang apa yang menghambat ataupun yang mereka apa jadikan sebagai apa eh, apa pedoman mereka sehingga mereka tercampur pemikiran eh, apa eh, Islamnya dengan pemikiran-pemikiran yang lain maka tugas kita lah untuk mengangkat ya pemikiran-pemikiran yang di luar dari Islam ini agar tidak bercokol ya dalam benak kaum muslimin demikian Mas Anggi Allah Ustaz, berarti peran kita sebagai Muslim itu berusaha untuk menyeru ya Ustadz kembali kepada Islam kafah itu. Jadi menyeru iya. itu bukan hanya tugas para ya Ustaz Betul. Berarti. Iya iya. Contoh Jadi, menyeru yang paling sederhana seperti apa Ustadz? Kadang juga iya. mungkin sebagian orang banyak juga yang bingung gitu. Menyerunya tuh kayak gimana? Apa kuar-kuar turun ke jalan atau seperti apa gitu Ustadz? <laughs> baik pemirsa silat yang Allah subhanahu Allah ta'ala inilah aktivitas ya yang disebut dengan dakwah ya jadi ketika seorang muslim sadar ya bahwa dirinya ya uh, tidak akan apa uh, berbuah ya uh, sesuatu amal soleh ya ketika uh, dia ya tidak mau melakukan apa namanya aktivitas dakwah dan inilah yang dilakukan oleh siapa generasi awal ya, Islam ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di mana mereka ya, mengemban Islam bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi untuk siapa untuk yang lain seperti itu dan bahkan kepada umat yang lain karena apa Islam ini ya, Allah Allah mengutus Rasul Salam bukan hanya untuk orang Arab bukan hanya untuk ini direjadikan sebagai orang yang telah memeluk Islam lalu yang lain ya tidak apa perlu disampaikan maka sampaikan seperti itu maka aktivitas menyeru inilah ya yang juga sebagaimana kita pentingnya dalam menyeru atau berdakwah ini dengan secara berjamaah ya jadi secara fardiyah atau individu ya kita bisa berdakwah dan juga lebih yang utama ketika kita mengambil amal dakwah ini secara berjamaah kenapa demikian karena dakwah yang secara berjamaah inilah ya yang bisa apa uh, merubah ya efek yang begitu besar dan termasuk cara menyuruh yang seperti apa? Maka di sini aktivitas yang juga kita tidak boleh abaikan, yaitu aktivitas siasa, ya, aktivitas politik, ya, yang dimana karena apa seluruh legalitas, ya, untuk merealisasikan hukum-hukum Allah, ya, cara yang ditempuh, atau dengan apa perubahan politik, ya. Maksudnya arti apa politik di sini bukan seperti politik ya ketika kita uh, beranggapan ya dengan apa periode tertentu atau ketika jelang pemilihan kepala negara tertentu seperti itu tidak. Tapi apa ya politik yang dimana mana riayatil ummah ya. Jadi kepentingan untuk merealisasikan meriayah umat inilah maka segala apa yang di perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tugas kita ya menyeru kepada umat ini ya dengan apa? Dengan seruan Allah, ya, yang dimana ketika kita melakukan itu, ya, ini bagian dari perintah Allah subhanahu wa taala dan juga tentu saja kita berharap baik pahala yang besar, yaitu eh, apa? Pahala yang jariah atau pahala investasi, ya, kalau bahasa kekinian bagi pebisnis, sehingga apa? Ya, apa yang sebagaimana kita sampaikan, meskipun tujuan tidak tersampai belum tercapai, tapi semua apa yang dilakukan oleh kita ya Allah yang maha melihat Allah yang maha menyaksikan maka insya Allah tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka aktivitas menyuruh ini atau berdakwah seperti ini ya uh, adalah aktivitas yang dicontohkan oleh baginda Rasul Salam dan juga kita mengajarkan ini dalam aktivitas menyuruh ini ya hanya menyampaikan seperti itu ya jadi tidak meng, apa, tidak untuk menghukum ya Kenapa? Karena persoalan hukum ini lain, ya, bukan apa diemba, apa bukan diemban oleh oleh individu ataupun oleh jamaah, tapi persoalan hukum ini harus diemban oleh siapa? Oleh negara atau kekuasaan seperti itu. Jadi penting bagi kita memahami, ya, tentang aspek ketika kita dalam berdakwah, dakwah, ya, kepada Islam ya untuk melanjutkan kehidupan Islam kenapa mengat mengatakan melanjutkan kehidupan Islam karena kehidupan tersebut pernah dicontohkan oleh Rasul Salam dan juga oleh para khalifah para sahabat setelahnya dan juga sampai pada terakhir ya ketika uh, khilafah Utsmaniyah ya yang apa berada di Istanbul atau di Turki ya yang benteng terakhir kaum muslimin yang saat itulah umat Islam hidup di bawah naungan syariah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah Ustaz. Jadi tadi e, untuk peraturan hidup dalam Islam itu <tuh> bukan semata-mata langsung e, ke hukuman pidana atau perdata ya, Ustaz. Jadi mencakup <tuh> tentang pemikiran dan e, metodenya ya, saat fikro dan tauriko dulu ya, Ustaz. Baru nanti runutannya Betul. masih panjang ya, Ustaz ini pembahasan kita sebenarnya, Ustaz. Iya, nah, sangat panjang karena <tuh> <tuh> Kalau kita rangkum hanya pertemuan 60 menit ini ya sangat tidak mungkin karena disitulah pentingnya kita memahami ya aspek fikroh ini dengan baik dan juga apa Torikoh yang apa yang baik sehingga kita tidak salah dalam apa ya. merealisasikan dari fikroh tersebut ya karena tidak boleh ya sesuatu yang kita akan mem apa, uh, memahami bagaimana hitok itu dituntut kepada siapa dan juga maka ketika saat ini ya ketika Fardu kifayah ini ditinggalkan ya ya maka kewajiban bagi kita untuk menunaikan Fardu kifayah tersebut dan kita akan merasa apa e, berdosa ya ketika kita meninggalkan ya e, fardhu kifayah ini dengan kita hanya berdiam diri ya maka kembali kepada diri kita apakah kita bagian dari orang yang berjuang ya apakah kita bagian dari hanya orang yang menonton melihat ya e, situasi atau najib kita hanya bagian dari orang yang menghalangi, merintangi. Ya, nah kita berlindung dari golongan yang ketiga ini ya, yang hanya apa uh, tidak mau berjuang. Ya, dia pun balas sebaliknya. dia menentang, ya dan menghalang halangi. Ya, maka inilah uh, kerugian yang besar kepada apa uh, orang yang demikian seperti itu. Maka bagi kita, ya Insya Allah kita mengambil amal yang mulia ini dengan apa bagian dari orang yang memperjuangkannya dan dalam berjuang tersebut ya kita juga ter apa terikat dengan apa dengan cara ataupun metode yang sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan ya ketika dakwah di Makkah dan juga dakwah di Madinah seperti itu Allah alam. Nah Ustaz, uh, karena hari Kamis ya Ustaz, mudah-mudahan catatan amal kita amal-amal yang baik ya Ustaz. Amin. Nah itu sebagai uh, mood booster Ustaz, di hari kamis ini di pertemuan kita ini tapat dong Ustaz. ya baik uh, terima kasih pemirsa silat yang telah uh, menonton tayangan ini ya yang insya Allah kami semua berharap ya kepada allah swt kita bagian dari orang yang apa memperjuangkan agama allah ini ya Uh, dengan tentu saja ya dengan apa kita mengikuti apa yang sebagaimana Rasulullah telah ajarkan kepada kita dan termasuk pada kesempatan hari ini siapapun pemirsa silat ya apapun keadaannya ya yang sedang apa uh, beraktivitas ya lalu menyempatkan untuk menonton tayangan kajian silat ini yang ini tentu saja eh, bagian dari ikhtiar kita ya untuk apa menjadi eh, pribadi ataupun seorang hamba Allah ya yang benar-benar eh, apa eh, memperjuangkan agamanya dan juga tetap kita eh, berminta kepadanya yaitu pertolongan ya agar istiqomah ya maka satu hal yang yang menarik ya bagi apa kedudukan seorang mukmin itu ya ketika dia hidup istiqomah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara salah satu peluangnya adalah dekat-dekat dengan majelis ilmu dan termasuk pada hari ini ya di hari Kamis bagi pemirsa yang menunaikan uh, ibadah saum sunnah Kamis ya dan termasuk yang tadi bisa menunaikan sholat asar secara berjamaah ya kita memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu bahwa sebagaimana Rasul kabarkan ya tentang catatan amal seorang apa hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika malaikat petang ya pagi untuk naik ya melaporkan catatan amal kita maka mudah-mudahan aktivitas duduk kita ini ya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga termasuk apa yang sebagaimana tadi disampaikan ya berkaitan dengan persoalan eh uh, apa uh, materi yang tadi kami sampaikan ya ini adalah buah pemikiran ketika ketika kesungguhan kita ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan apa kita mengambil raih amal dakwah yang mudah-mudahan dengan itu amal kita yang sedikit ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya karena itu buah amal yang memang Allah cintai maka boleh jadi amalan sedikit itu Allah lipat gandakan dan mudah-mudahan kepada kita semua amin ya robbal alamin terima kasih gitu mas Anggi jazakallah saat amin ya robbal alamin mas Allah Ustaz. jadi tadi ustad ya Ustaz, uh, raih amal dakwah atau menyeru kepada sama muslim untuk menerapkan Islam secara kafah ya Ustaz. Jazakallah ya. Ustaz. untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan, kemudahan. Amin stadi, wa iyakum amin amin. tadi mudahkan seluruhannya serta mudah-mudahan uh, tetap uh, terus uh, bisa bersama menyampaikan ilmu-ilmunya di kajian silat setiap kajian nafsiah ini Ustaz. Amin Insya Allah nah, Mungkin itu Ustaz uh, kajian kita pada sore ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa atubu Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.